hot latte, flavor tea ice jasmine sama risol 2. Enak banget, masih sendiri kita customer pertama. Gak ada orang. Iya. Ayo, mari kita masuk. Let's go. Kabar sehat-sehat semua. Nah, hari ini kita cuma berdua doang nih. Ya, kita mau dating. Terakhir kali kita bikin video, maksudnya pergi tapi berdua tuh kapan ya? Kayak yang ke itu kan, yang ke Bogor. Oh iya, ya, kan? Kita ke rumah desainnya Mas Andra Mantri. Iya, itu udah berapa lama yang udah berapa lama ya? Sekitar 2 bulan lah gitu. Lebih. Kita tuh keluar pergi berdua gitu. Nah, ini sekarang kita akhirnya bisa mengulang lagi nih kebetulan, karena kebetulan nih anak-anak lagi ikut sama kakek neneknya. Nah, jadi hari ini masih pagi, kita pikir sih mau sarapan gitu. Sambil datang ke satu tempat. Jadi sebenarnya tempat ini nih udah lumayan lama lah gitu. Dulu kita juga sempat kebetulan teman-teman dia teman arsitek juga. Mm-hmm. Jadi waktu itu sempat di invite, cuman memang belum sempat datang nih. Nah, ini sekarang kayak momennya lumayan pas nih, karena pagi-pagi anak-anak lagi ini juga kan. Terus jadi kita bisa ke sana. Dia coffee shop gitu. Iya, coffee shop buatan ini ya, desain arsitek. Jadi kalau nggak salah sih jadi satu sama kantor gitu, sama kantor arsiteknya. Jadi kebetulan juga nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi ini kita sekarang mau ke sana, kita mau lihat-lihat sekalian breakfast. Dating juga sih. Oke, let's go. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di nama kafenya apa? Kafenya itu Tanatap. Tanatap. Oke, nah ini dia sekarang mumpung masih pagi, jadi kayaknya masih sepi juga nih. Iya, jadi enak kita, nih, lebih ya, luas ya. Kita sekarang langsung masuk aja ke dalam ya. Yuk. Oke, let's go. Ayo, mari kita masuk. Let's go. Sekarang kita keliling-keliling yuk kafenya. Enak banget, masih sendiri kita customer pertama. Gak ada orang. Iya. Tapi kita kayak berasa di rumah kita nggak sih? Iya. Kayak tanaman-tanamannya tuh mirip di rumah kita. Mungkin dan tipe-tipenya minimalis kayak rumah kita ya? Iya, tapi somehow tuh kayak lagi nggak berasa di Jakarta tuh. Iya. Kayak lagi rimbun di, ya. Iya, kayak lagi di Bandung atau lagi di Bali gitu. Iya. Bagus desainnya. Keren. Kita udah di dalam, kita udah pesen. Jadi tuh menariknya tuh kalau kalian masuk ke dalam ya, dia tuh kayak apa ya, kayak penuh dengan tanaman gitu loh di dalamnya. Jadi kayak berasa tropical banget sih. Gitu. Dan tadi ya seperti yang tadi kita udah bilang tuh, kayak somehow tuh aku pribadi sih berasa kayak bukan lagi di Jakarta. Rimbun gitu ya. Iya, rimbun itu kayak lagi di luar kota gitu lah, kayak lagi di Bandung atau kayak lagi di Bali gitu. Gitu aja, bukan di Jakarta lah ya. Iya. Nah, terus yang menariknya itu tuh tempat ini tuh punya outdoor space nih.
Ya, itu yang paling dicari sih ya, iya, di masa sekarang. Dan outdoor space-nya itu tuh juga gak main-main loh, gede banget. Iya. Nah ini kita sekarang lagi ada di outdoor space-nya. Betul. Jadi tuh kayak hampir kayak setengah ruangannya itu tuh outdoor sebenarnya. Dan di outdoor-nya betul, itu kalau kalian keluar, itu tuh bener-bener kayak di hutan langsung. Asri ya, asri. Tuh. Lihat tuh, Mi. Iya, bener-bener. Iya, bener-bener kayak di hutan jadi gitu. Jadi ya kayak, sebenarnya jadi kayak nggak berasa panas juga, iya, karena kan kehalang betul pohon-pohon gitu ya. Iya, jadi ya kalian bisa aja sih mampir ke sini untuk lihat-lihat lah gitu, untuk ngopi-ngopi. Dan ini tuh kalau tadi aku cek di Google, dia tuh buka dari jam 8 sampai jam 8. Oh, 8 sampai 8. Iya, gitu deh. Jadi kalian bisa merasakan sensasi breakfast ngopi di tengah hutan. Oke. Okay. Nah, kita cobain tehnya ya. Aku pesen yang flavor tea jasmine. Gimana ini mukanya? Itu ada tulisannya loh, artisan kartel. Jasmine tea, always favorite. Emang kesukaan kamu. Iya, wangi banget. Emang suka. Kamu udah rekam? Enak-enak, latte-nya enak, kopinya juga berasa. Terus dia tuh agak kayak sedikit acid gitu lah. Jadi nggak yang tipe yang, nggak tipe-tipe kopi yang kayak apa ya, pahit doang gitu loh. Tapi ada flavornya. Jadi ketemu sama susu tuh enak. Coba ini. White itu tuh series kopi yang pakai susu. Jadi bisa cappuccino, bisa latte, bisa juga tadi dia bilang apa? Magic ya? Mungkin magic feeling aku sih kayak piccolo sih. Jadi dia kayak agak strong gitu. Musiknya enak. Nyantai jadinya. Duh, enak sih di sini nih tempatnya. Oke, nah sekarang kita cobain makanannya ya. Nah, makannya tuh cuma ada dua pilihan sih untuk yang pagi. Jadi ada yang risol sama lasagna, tapi kayak lasagna terlalu berat ya. Jadi kita pilihnya lasagna. Dan dia bilang kalau jam 11 ada rice bowl, gitu. Karena ini belum jam 11, jam berapa? Jam 9-an. Jam 9. Jadi ya kita pilihnya ini. Sebentar, kita pilih risol. Gendut sih ya risolnya ya. Mari kita coba. Risol ayam. Enak kan? Isinya full gitu. Di wortel, rogut ya kayaknya. Rogut ya. Rogut. Jajanan pasar. Enak. Gendut-gendut tapi ya. Gue penuh banget. Rasanya juga pas, gak terlalu keasinan. Pas lah, enak. Nah terus tadi tuh nih kayak jam 9 lewat itu tuh mulai banyak yang lumayan, maksudnya ada beberapa yang datang kayak yang habis sepedaan gitu. Mestinya begitu tuh, olahraga baru kesini. Kita udah makan dulu. Kita malah bangun tidur, langsung mandi, langsung kesini. Boro-boro olahraga. Oke, nah kita ini udah pindah spot lagi. Ini kayak bar gitu. Terus lucu gitu, ada ini sepanjang ini mejanya kaca gitu, jadi sambil ngaca. Dengan dia. Bagus. Nah jadi tuh di ruangan dalamnya juga lucu gitu loh. Jadi kalau kalian ke dalam tuh ada kayak banyak tema-tema tempat duduk gitu. Terus kursinya juga beda-beda. Jadi seru aja sih gitu, dan kayak dibikin split level gitu loh. Jadi ada kayak undakan-undakan gitu. Jadi seru aja kalau kalian ke dalam. Experience-nya banyak. Oke deh, kita udah selesai datingnya. Mari kita pulang. Kids, here we come. Oke, kita sekarang udah di mobil. Lumayan lah ya, walaupun sebentar, ya, cukup sebentar. Cukup merefreshing lah. Seperti kayak hilang dari perkotaan gitu. Ya. Retreat. Gitu, jadi aku suka sini tempatnya nih. Iya, walaupun bagus. Walaupun sebenarnya walaupun kayak warna catnya gelap gitu loh, tapi karena memang banyak sinar gitu kan, banyak kayak cahaya-cahaya yang tanaman, masuk tuh. Tanaman. Banyak tanaman juga, jadi berasa itu kayak seger aja gitu. Iya. Dan outdoor area-nya juga besar, luas, enak lah. Pokoknya kalian nyaman lah sih harusnya sih kalau kesana ya. Betul.
cuman disarankan sih datangnya ya jangan terlalu siang sih katanya. Katanya kalau siang udah mulai rame katanya. Jadi kalau misalnya kalian sempat pergi pagi-pagi nih, pagi-pagi tuh enak tuh, masih adem juga kan? Masih adem, bener. Jadi kita di outdoor space-nya masih oke lah. Iya. Aku kebayang sih kalau misalnya kondisinya udah oke, udah normal gitu, kayak anak-anak pasti seneng deh. Karena ruangan indoor-nya itu sih yang menarik menurut aku sih. Iya, unik sih ya. Iya, kayak banyak apa sih, banyak step-step gitu loh. Jadi, aduh gak kebayang sih kalau anak-anak pasti sih udah ajut-ajilutan di dalam. Kita duduk bawah, duduk ke atas. Gitu ya, kalau kondisinya nanti udah membaik, mungkin kita akan ajak anak-anak ke sana. Betul. Karena pasti mereka akan seneng sih harusnya. Ya, semoga pandeminya cepat berlalu ya. Amin. Oke deh, nah jadi buat teman-teman mungkin yang mau mampir, itu ini tuh nama kafenya Tanatap, lokasinya itu tuh ada di, ini tuh kan di Jakarta Barat kali ya? Iya, Jakarta Barat. Iya, nanti kita taruh lokasinya, jadi kalian kalau mau mampir, kalian bisa tinggal datang aja ke sana. Betul, kalian ya, bisa cari tempat nongkrong baru. Iya, kalian bisa ngopi, ya untuk ngopi sama ngeteh lah. Betul. Dan harganya tadi berapa ya, Mia? Harganya kayak, harganya sih kayaknya untuk ukuran coffee shop di daerah Jakarta kayaknya nggak termasuk oke sih. Oke lah, 30 ribuan kan. Oke lah, dan coffee-nya juga oke, enak menurut aku sih. Jadi, ya, boleh. Recommended lah buat kalian. Boleh jadi salah satu destinasi kalian untuk nongkrong. Oke deh, thank you yang udah temenin kita ngopi, temenin kita dating juga. Foto-foto, oh iya, jadi banyak spot foto juga. Aduh. Tadi kita juga foto-foto. Makanya, mami-mami muda pasti happy lah. yang suka OOTD gitu kan. Iya, yang... itu foto OOTD, mami-mami muda. Oke deh, thank you ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sehat semua untuk kita semua. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa vaksin untuk kalian yang belum vaksin, gitu kan. Stay healthy semuanya. Oke, bye-bye.